Bapak, ibu, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita. Kiranya kita tetap ada di dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan kita. Minggu ini, kita ada di minggu yang kedua dalam perlindungan masa-masa kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan peribadahan selama minggu-minggu sengsara, kita dipanggil untuk merenungkan dan memaknai masa-masa sengsara Tuhan Yesus hingga kematiannya demi keselamatan dan pengampunan dosa kita. Karena itu sebagai umat kepunyaannya, mari kita siapkan hati untuk ada di hadiratnya, mendengarkan Firman-Nya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih setia, saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan Firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti maksud dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami yang mendatangkan keselamatan dan kehidupan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dalam minggu ini terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Demikian bunyi sabda Tuhan. Kemudian, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Dan menegor dia, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan beriman tiap hari. Hosiana. Kekasih Tuhan sekalian, di dunia yang serba praktis dan cepat ini, ada kecenderungan kita untuk menolak segala bentuk ketidaknyamanan. Kita menolak yang namanya Penderitaan dan berbagai risiko. Orang lebih suka menghindari risiko dan berusaha terhindar dari berbagai penderitaan. Kalau ada yang lebih menyenangkan, kenapa harus memilih yang membawa derita? Selagi sebuah penderitaan dapat dihindari, kenapa kita harus menghadapinya? Kalau di bidang pemerintahan, Bapak Ibu, Saudara Saudara, dalam upaya pelayanan prima terbaik kepada masyarakat, ada ungkapan senada yang mengatakan kalau masih bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit. Bapak Ibu, Saudara Saudara, ucapan seperti itu kita dengar dari mulut seseorang ketika berbicara tentang penderitaan. Kalau boleh, semua jenis penderitaan dihilangkan saja dan tidak boleh ada di dalam hidup ini. Bahkan di kalangan orang Kristen sendiri, ada sejumlah orang berpendapat bahwa tanda seseorang benar-benar dikasihi Tuhan ialah jika ia tidak lagi menderita. Ada orang Kristen yang menuntut supaya hidup yang dijalaninya. Selalu baik-baik saja. Dengan kata lain, kita tidak siap untuk menerima jika ada persoalan, ada penderitaan, dan kesusahan di dalam hidup ini. Juga tidak akan mampu memahami bahwa dalam penderitaan, kesusahan, dan persoalan yang kita alami itu Yesus hadir. Kita lebih suka menuntut dan mempertanyakan mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi di dalam hidupku. Lalu kita menjadi kecewa bahkan marah terhadap Tuhan. Keluargaku yang dikasihi Tuhan setelah peristiwa pengakuan Petrus akan Yesus adalah Mesias atau anak Allah yang hidup, Yesus mulai mengajar. Ia mengajarkan bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan, penolakan, bahkan kematian dan kebangkitan. Hal itu tentu saja kontras dengan pengakuan Simon Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, atau orang yang dinantikan, akan membawa pemulihan bagi Kerajaan Israel, seperti yang dinubuatkan. Nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, tentu kita akan sulit menerima pengakuan dari seseorang yang kita yakini dia akan mampu membawa perubahan dan pemulihan. Tetapi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, justru menyatakan bahwa dirinya, bahwa Yesus, justru menyatakan bahwa dirinya akan menderita dan mati. Ini membuat Simon Petrus merasa keberatan. Karena itu, ia berkata, "Jangan dia menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Dia tidak mau Yesus mendapat perlakuan dan bersikap seperti itu. Petrus tidak mau mendengar tentang penderitaan dan siksaan yang akan Yesus tanggung, sebab bagi Simon Petrus." Yesus adalah Raja yang harus mendirikan kerajaannya, dan tidak mungkin anak Allah disalibkan. Karena itu, dia menegur, menegur Yesus, dia berpikir mungkin Yesus keliru, tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, justru Petruslah yang ditegur keras oleh Yesus, bahkan dimarahi dan dikatakan sebagai iblis. Petrus saat itu memang tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia pada umumnya, bahwa tidak mungkin seseorang menjadikan jalan penderitaan sebagai sebuah pilihan di dalam hidupnya. Siapakah yang mau menderita? Kekasih Tuhan melalui teguran itu, Yesus ingin menyadarkan Petrus bahwa pikiran Allah tidak selamanya sama dengan pikiran manusia kalau manusia cenderung menghindar dari penderitaan dan segala resikonya tidak demikian dengan Allah Allah justru dengan sadar memilih untuk menghadapi jalan penderitaan via dolorosa dengan segala resikonya Melalui penderitaan Yesus, Allah hendak mendamaikan manusia dengan dirinya. Pola pikir Allah yang semacam itulah yang sebenarnya ingin Yesus sampaikan kepada Petrus, kepada setiap orang yang mengikutnya, termasuk kepada kita sekalian yang percaya kepadanya, dengan memilih taat pada jalan yang Allah sediakan, sekalipun syarat dengan penderitaan. Yesus ingin mengajak murid-muridnya untuk melihat penderitaan dengan cara pandang Allah, bukan dengan cara pandang dunia. Yesus berkata, "Barang siapa ingin mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku." Perkataannya ini mau menegaskan bahwa setiap orang yang menjadi muridnya harus memiliki kesediaan untuk hidup dalam penderitaan. Berani untuk menghadapi penderitaan yang terjadi di dalam hidupnya dan tetap menempuh jalan yang Allah tunjukkan sekalipun harus menderita. Keluargaku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkinkah kita juga merasa seperti Simon Petrus yang berkata, "Jangan, jangan Tuhan!" Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kemiskinan, kita mengalami sakit, penyakit, dan berbagai persoalan berat yang datang menimpa kita. Lalu membuat kita cenderung berpikir, "Kalau boleh, semua itu jauh daripada kita." Kita lebih suka untuk memperoleh kuasa, kemuliaan, hormat, kekayaan, dan sama sekali merendahkan diri. Memikul salib dan mengikut jalan penderitaan Yesus sebagai teladan bagi kita. Kita sulit menerima itu. Nah, kekasih Tuhan sebagai pengikut Yesus tentu kita perlu menyadari bahwa jalan salib bukan pilihan tetapi sebuah kenyataan yang harus kita lewati untuk mengikut Yesus. Mengapa? Sebab sejujurnya selama kita hidup di dunia, penderitaan tidaklah sepenuhnya dapat dihindari. Tidak perlu dicari. Penderitaan akan datang sendiri. Mungkin kita tidak menghendakinya. Tapi kita mengalaminya. Memang ada penderitaan yang datang karena kesalahan kita, tetapi ada juga yang bukan karena kesalahan kita. Ada penderitaan yang harus kita terima sebagai konsekuensi dari panggilan hidup yang kita jalani sebagai pengikut Kristus. Pendek kata, bapak ibu kekasih Tuhan, hidup kita sebagai murid Kristus tidak terlepas dari namanya, penderitaan atau salib. Selain itu, kita juga perlu menyadari bahwa iblis menawarkan hal-hal yang sebaliknya, pilihan-pilihan yang begitu banyak menggiurkan, yaitu kerajaan dunia dan kemegahannya. Tetapi, sekali lagi, pilihan bebas ada pada kita masing-masing. Apakah kita mau mendengar suara Yesus yang memanggil dengan lembut dan menyapa nama kita satu persatu? Pikulah salibmu dan ikutlah aku. Ataukah kita menerima tawaran dari iblis? Manakah yang kita pilih? Keluargaku yang terkasih, ajakan Tuhan Yesus untuk menyangkal diri, pikul salib dan ikut Dia tentu bukanlah tawaran yang mudah untuk kita ambil dibandingkan dengan tawaran yang diberikan oleh Iblis untuk memperoleh kerajaan dunia dan kemegahannya. Namun haruslah kita ingat jalan salib yang Tuhan Yesus tawarkan menuju kepada keselamatan kekal. Sedangkan jalan yang ditawarkan oleh iblis menuju kepada kebinasaan abadi, hikmat Tuhan, biarlah menolong kita semua untuk memilih yang terbaik. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih, Tuhan, di tengah kehidupan di masa pandemi, kami kembali merenungkan firman Tuhan. Tentang masa-masa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus untuk mendatangkan kehidupan keselamatan bagi kami yang percaya, biarlah Ya Tuhan, kekuatan dari Tuhan memampukan kami untuk menjalani kehidupan dengan sungguh dalam ketaatan yang penuh kepada janji-janji Tuhan, walaupun jalan penderitaan kami hadapi dengan segala risikonya. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan dan hikmat sehingga kami dapat mengikuti jalan salib dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Biarlah kami tetap memegang janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan dengan taat dan setia dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.